lagi dengan aku Nadia di Hype membahas berita terkini yang lagi hype banget. Kecelakaan bus Tribuners yang terprosok ke jurang di Guci, Kabupaten Tegal, Tribuners, korbannya bertambah menjadi 2 Tribuners. Sebelumnya diberitakan korban adalah 1 orang Tribuners, namun sekarang pun bertambah akibat luka berat yang dideritanya. Ibin yang menjadi korban kedua dari insiden tersebut, Tribuners, diketahui sudah menjalani perawatan intensif, namun naas nyawanya pun tidak tertolong. Tribuners, kamu simak dulu berita yang satu ini. Korban jiwa kecelakaan bus terprosok ke jurang bertambah, kini jadi 2. Korban jiwa kecelakaan maut sebuah bus yang terprosok ke jurang di objek wisata pemandian air panas Guci Tegal, Jawa Tengah, kini bertambah. Insiden yang terjadi pada Minggu 7 Mei 2023 pagi tersebut mengakibatkan 1 orang rombongan peziarah asal Tangerang Selatan bernama Ibin meninggal dunia. Ibin dinyatakan meninggal dunia saat tengah mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suselo Tegal, Jawa Tengah pada Senin dini hari. Kabar tersebut dikonfirmasi kebenarannya oleh Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ihsan. Pilar menuturkan, Ibin selaku korban luka berat dinyatakan meninggal dunia sekitar pukul 2 dini hari. Jenazah Ibin selanjutnya akan diantarkan ke Serpong Utara pada Senin pagi menggunakan ambulans. Dengan demikian, kini total ada 2 orang yang dinyatakan meninggal dunia akibat kecelakaan maut tersebut. Sebelumnya, 1 korban bernama Maja bin Hisham, 60 tahun, dinyatakan meninggal pada Minggu 7 Mei 2023. Kapolres Tegal, AKBP Muhammad Sajarot Zakun mengungkapkan, korban sempat mendapatkan perawatan di puskesmas terdekat. Diketahui jumlah total korban ada sebanyak 37 orang. Terdiri dari 35 orang yang mengalami luka ringan, 1 orang meninggal dunia bernama Maja, dan 1 orang luka berat yang juga meninggal dunia bernama Ibin. Tribuners, supir dari bus tersebut mengungkapkan bahwa ia sudah menarik rem tangan dan juga sudah mengganjal bannya, Tribuners. Nah, ada isu, Tribuners, ada anak yang menarik handbrake-nya sehingga bus tersebut pun terprosok ke dalam jurang, Tribuners. Namun hal tersebut belum diselidiki ya, Tribuners, masih olah TKP. Tribuners, kalau kamu punya tanggapan mengenai informasi yang satu ini, kamu boleh tanggapi di kolom komentar. Oke, Tribuners, sekian dulu berita yang bisa Nadia sampaikan kali ini. Buat kamu nih supaya nggak ketinggalan berita, jangan lupa untuk kamu aktifkan tombol lonceng notifikasi. Jangan lupa untuk kamu juga like, comment, and subscribe this channel, Tribuners. Aku Nadia, I'll see you on the next time and thank you for watching. Bye! Thank you.